Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, apa kabar kepada semua fan-fan yang ada di luar sana. Wah, jadi fan. Alright, oke. So, kita mulakan dengan bacaan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani afqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Taib amin semua sekali. Taib amin. Okey. Kecuali tam, tam tak perlu taib amin. Alright. Okey. So apa khabar semua sekali? Saya perhatikan ramai yang ada pada hari ini dan insya-Allah hari ini kita belajar kalau hari hari Isnin yang yang lepas kita belajar tentang sifir. Semalam kita belajar sedikit lagi tentang apa ni sifir ataupun operasi hari ini. Hari ini adalah hari cukup penting sebab kita akan belajar, kita akan masuk algebra yang selalunya menjadi higawan ataupun kesilapan-kesilapan yang selalu berlaku apabila kita menyelesaikan soalan-soalan berkaitan dengan matematik. Alright. Okey. Baik, tadi saya telah pun tunjukkan untuk join asas matematik bersama saya. Okay, so saya tunjukkan sekali lagi untuk memberi peluang mereka yang mungkin tak sempat melihat. Okay, saya tunjukkan sekali lagi macam mana kita lakukan. Okay, baik. Okey, apa yang perlu anda lakukan ialah dah nampak skrin yang ada Google. Google ini ya. Alright, okey. So kalau dapat dapat lihat yang jelas, audio tadi kita dah check. Okey, perkataan Google sekarang, perkataan Google. Boleh nampak perkataan Google yang keluar? Kalau nampak minta komen sikit bagi thumbs up. Okey, bagi thumbs up kalau nampak perkataan Google. Okey. Belum lagi. Okey, saya belum menerima respon. Nampak tak perkataan Google ini? Alright. Okey. Kalau nampak, tak nampak? Okey, sekejap eh. Kita tengok adakah ia belum muncul? Wah, belum. Okey, baiklah. Ah, nampak tak? Perkataan Google. Nampak eh? Alright. Perkataan Google tak nampak. Saya belum dapat respon lagi. Okey, saya cuba buat semula perkataan Google tersebut. Okey. Sekali lagi ya. Eh. Alright. Okey, sekarang sudah nampak. Dah nampak dah perkataan Google. Okey, saya tunggu sekejap. Okey, mungkin ada yang belum nampak perkataan Google tersebut. Ya, komen. Tak nampak eh? Okay. Alright, saya buat macam ni. Alright, okay. So, kita cuba adjust dahulu. Cuba adjust dahulu. Okay, tak apa. Sekejap eh. Okay, kita tengok. Apa yang tak kena. Okey, sekarang nampak muka saya eh. Okey, nampak muka saya. Alright. Okey, sekarang saya akan bagi nampak muka saya yang handsome. Oh, tak habis-habis apalah. Alright, okey. Baik. Apa? Yang saya tunjukkan tadi ni eh. Saya tunjukkan tadi ni.
Sekejap, saya tunjuk sekali lagi. Okey. Alright. Nampak tak yang apa bit dot a l Cikgu Azra. Okay, kalau nampak bagi thumbs up. Kalau nampak bagi thumbs up, saya nak tengok dapat nampak dengan jelas ataupun tidak. Alright. Okay, tak nampak. Emak, kenapa tak nampak? Okey, masih belum nampak ke? Kalau belum nampak, bagi tahu tak nampak. Okey, tak nampak belum? Belum lagi eh? Okey. Baik. Sekejap. Saya perhatikan apa sebenarnya yang berlaku. Tidak terganggu kita ke kelas ni. Okey, saya mulakan sekali lagi. Okey, sekarang ni. Nampak atau tidak type dalam Google search untuk join Google Classroom Cikgu Azra. Nampak atau tidak? Kalau nampak, bagi thumbs up. Nampak? Wah. Something wrong somewhere ni. Okey. Nampak eh. Alright. Okay. Baik, saya perhatikan sekejap apa sebenarnya yang berlaku mengakibatkan nampak eh. Test dahulu. Okay. Harap bersabar. Sedikit teknikal. Sedikit teknikal eh. Okey, saya stop dahulu sekali lagi. Okey, muka saya boleh nampak. Tapi yang saya share itu tak nampak eh. Alright, baik. Kita cuba perhatikan sekali lagi. Okey, kalau saya tunjuk macam ni. Okay, sebentar ya, sebentar, sebentar. Okay, cuba komen. Nampak, nampak dekat screen sekarang ni? Nampak tak dekat screen? Okey, kat skrin ialah apa ni bit.ly slash okey. Baik, saya nak dengar komen adakah anda nampak? Adakah ada nampak? Tak nampak. Tak nampak juga. Something wrong ni. Tak nampak ni kalau something wrong. Nampak muka saya. Okey. Nampak muka saya sebelah sebelah kanan ke ataupun nampak muka saya di tengah-tengah? Sebelah kanan ataupun di tengah-tengah nampak muka saya?
Okey. Ada teknikal sikit tadi. Saya bagi siapa yang terlag. Okey, tolong line balik. Right. Kita cek semula. Okey, kita cek semula. Yang pertama sekali, suara saya dapat dengar dengan jelas. Suara dan juga audio dan juga video. Okey, dapat dengar dengan jelas, dapat lihat dengan jelas. Alright. Okey, kita baik, saya dapat respon sini, dapat dengar dengan jelas. Minta maaf, hari ini ada sedikit technical. Walau bagaimanapun, okay, pembelajaran hari ini kita terlalu lama sebab saya akan kongsi berapa soalan eh. Saya akan kongsi daripada soalan nombor 70 sampai 76. Maksudnya 6 soalan saja. 6 soalan saja. Okay? 6 soalan saja. Walau bagaimanapun, walaupun sedikit, yang selalu saya bagi tahu biar sedikit kita belajar tapi dapatnya banyak. Okey, baik. Itu yang pertama, dapat lihat suara saya, dapat lihat wajah saya, dapat suara saya dengan jelas. Okey, saya nak test satu lagi. Nak tengok apa yang saya share ni dapat dilihat dengan jelas ataupun tidak. Alright, okey, baik. Saya test dahulu. Apabila saya tunjuk ni, kalau dapat lihat dengan jelas, bagi dua thumbs up. Dapat lihat dengan jelas, bagi dua thumbs up. Okey, okay, sekejap. Alright, okey. Saya dah share satu pengumuman iaitu type dalam Google search untuk join. Okey, boleh lihat dengan jelas. Kalau dapat lihat dengan jelas, beri dua thumbs up. Alright. Okey, nampaknya masalah teknikal kita telah pun selesai. InsyaAllah kita boleh mulakan kelas kita. Okay. So, hari ini kita ada 28 orang. Sedikit kurang. Walau bagaimanapun kita akan teruskan. Seperti saya maklumkan, okay, kelas ini dirakam. Okay, rakaman yang anda akan dapat. InsyaAllah hari lewat petang ini. Jadi, boleh lakukan. Okay. Angkaji melalui YouTube. Okay, YouTube. Baik, umuman yang saya tunjukkan sekarang ialah berkaitan dengan bagi mereka dan saya galakkan sedaya upaya semua sekali join Google Classroom ini. Sebab Google Classroom ini khas untuk mereka yang mengikuti video Google Meet ini ataupun Google Hangout ini secara langsung. Okay. Dan kita akan postkan macam-macam bahan dan juga maklumat. Okay. Jangan risau, bagi sekolah menengah belai, bahan-bahan tersebut juga akan diberikan dalam Google Classroom yang telah pun anda dapat. Baik, okay. Right. Saya nak tunjukkan sedikit sebelum kita mulakan kelas sebab ada ramai lagi yang belum join Google Classroom. Ramai lagi yang belum join Google Classroom. Okay. Baik, saya nak tunjukkan cara bagaimana nak join Google Classroom. Okay. Baik, nak join Google Classroom. Okay, saya stop sharing sekejap. Saya buka yang kaitan dengan internet. Okay, macam mana nak join. Okay, macam mana nak join. Okay. 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 Sebelum itu, okay. Sekejap ya, bagi saya masa sekejap, saya nak buka Google yang baharu untuk memudahkan pembelajaran. Okey, Google yang baharu. Alright, okey. Baik, saya dah buka. Baik, sebelum itu. Okey, sekejap ya. Sebab ramai, ramai lagi yang belum join Google Classroom. Google Classroom ni okay, memang macam teknikal sikit tapi sebab itu saya akan tunjukkan cara step by step, langkah demi langkah macam mana kita nak buat Google Classroom. Okay, Google Classroom. Okay. Kita buka dahulu. Okay. Lagi. Cancelkan dahulu ini. Alright. Okay. Okey, ini dia. Baik, boleh lihat
Muncul tak Google? Kalau muncul, bari kita type muncul. Muncul, cikgu. Okey. Muncul tak? Muncul. Alright, okey. Baik, saya tunjukkan ya. Okey, cuba perhatikan. Mula-mula sekali, kalau perlu saya cakap anda type. Anda type ataupun kalau tak ada type, tulis je lah dengan pen. Ya. Type buat susah lah. Nak pegang handphone dan sebagainya. Okey. Type P-O-R-T-E-L portal. Kemudian .moe-dl.edu.my. Okey. Portal titik MOE Minister of Education dash EL titik EDU titik MY. Kemudian enter. Okey. Apabila anda enter, anda akan masuk site yang keluar seperti ini. Okey. Baik. Jadi saya harap anda jelas okay, macam mana cara nak masuk. Eh. Apabila dah masuk sini. Okey. Baik. Sebelum tu, dapat lihat tak perkataan salam sejahtera untuk warga pendidik dan murid? Kalau dapat lihat, tolong bagi thumbs up satu. Bagi thumbs up satu. Alright, okay. So, maksudnya boleh ikut. Alright, okay. Baik, kita sambung balik. Kemudian klik log masuk. Okay, klik log masuk. Anda akan masuk sini. Baik. Okey, bagi siapa yang first time, okey, bagi siapa yang first time, tekan butang add account. Apabila tekan butang add account, tekanlah butang add account. Okey, bahagian atas ini masukkan ID yang anda dapat daripada sekolah masing-masing. Okey, ID yang anda dapat daripada sekolah masing-masing. Okey, ada yang M dash apa-apalah. Ada nombor satu. Apa-apalah nombor yang dia beri. Eh. Okey, lepas tu kemudian apa lagi? NMOE ke sebagainya. .dl sebagainya. Okey, nah, itu dia. Hujung permulaan dia mesti huruf. Ada yang M, ada yang B, ada yang G. Okey, kemudian tekan next. Okey, tekan saja next. Alright. Dia akan minta punya password. Okey, ini saya tak tahu lah sebab ini nombor ni saya reka je. Dia akan minta password. Apa minta password? Okey, masukkan password yang juga sekolah anda berikan. Okey? Faham eh? Okey, saya ulang sekali lagi. Okey, ini saya balik. Okey, saya ulang sekali lagi. Masukkan, typekan portal, kemudian masukkan account. Okey, add account. Okey, ini ialah saya punya email. Okey, saya punya email. Saya terus saya dah buat sebelum ini. Bagi siapa yang dah buat, dia akan muncul kat sini lah. Okey, baik. Saya tekan. Apabila anda tekan saja, dia akan keluar menu utama. Apabila sampai menu utama ini, okey, right, pergi ke bahagian murid. Ini bahagian atas ni. Bahagian murid. Okey, pergi ke bahagian murid. Klik pada murid, dia akan buka bahagian ini. Alright, apabila buka bahagian ini, pergi pada bahagian aktiviti ataupun kalau kita tengok di sini ada email aktiviti. Alright, okay, kat sini boleh test lah 1, 2, 3, 4 macam-macam. Okay, tapi saya alatkan tengok sama ada aktiviti ataupun email. Alright, untuk dapatkan bahan yang saya kongsikan, untuk dapatkan mungkin maklumat-maklumat terkini, right, bagi mereka yang join. Okay, so itulah sedikit sebanyak bagaimana kita nak masuk dalam Google Classroom. Bagi semua pelajar, saya harap anda dapat. Kalau ada masalah, share saja dalam Telegram. Apa masalahnya, insyaAllah kelas kita esok pada 10 pagi saya akan kongsikan jawapan bagi masalah yang dikemukakan. Alright,
So itulah lebih kurang macam mana nak join. Alright, okay, kita kembali balik kepada pembelajaran kita. Kalau jelas apa yang saya katakan, cakap ataupun type jelas cikgu, type jelas cikgu. Okay, kita tengok siapa yang dah pun. Okay, alright, okay, terima kasih banyak. Baiklah, pembelajaran masa hari ini kita akan belajar tentang, okay, saya tayangkan dahulu apa yang belajar tentang kemahiran algebra. Satu bahagian yang cukup-cukup kritikal bagi seorang pelajar apabila dia buat dan dia tak dapat menguasai kemahiran algebra. Ini bukan saja untuk sekolah menengah, ia bukan saja untuk sekolah menengah rendah, menengah atas. Ia juga merupakan igawan yang perlu ditangani sampailah dia masuk kolej, masuk universiti. Kalau perkara ini tak diselesaikan awal-awal, kita akan menghadapi masalah untuk menyelesaikan soalan-soalan berkaitan dengan algebra. Alright. Okay. So, sekarang ni, pastikan anda berada di suasana yang cukup kondusif. Okay. Saya harap tidak ada gangguan sebab cukup-cukup penting. Okey, kalau ada pintu bilik tu, pintu bilik buka, tolong tutup. Kalau ada pintu bilik terbuka, tolong tutup. Supaya anda berada dalam keadaan yang senyap, tidak ada gangguan. Alright? Okey, baik. Sekarang kita akan mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya akan tayangkan soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama berkaitan dengan kemahiran algebra ini. Right? Baik. Okey. Ini soalan paling asas. Okey, dapat lihat soalan nombor 70. Kalau dapat lihat soalan nombor 70, type 70. 70 tak perlu naik je. Type 70 maksudnya anda nampak soalan tersebut. Okey, terima kasih Afnan, terima kasih Amira, Ratu Adewaya, Luqman Hakim, Hanisa, Ada, Zalika, Nurulia. Okey. Muhammad Nur Hakim, Waalaikumsalam orang lain. Alia. So semua dapat lihat dengan jelas soalan tersebut. Okey, baik. Soalannya ialah berkaitan dengan kemahiran algebra. Ringkaskan perkataan ataupun arahan soalan ialah ringkaskan 10P bahagi 2Q. 10P bahagi 2Q. Baik, saya nak tengok setakat pemahaman setiap pelajar yang ada dalam grup ini. Tolong type apakah jawapannya. Okey, kalau bahagi gunalah slash. Okey, guna slash ya, palang untuk jawapan. Semua sekali, ada 20 orang lebih sini. So, saya nak semua sekali. Okey, untuk nak menghalalkan ilmu, semua sekali mesti type jawapannya sekarang. Okey. Alright. Betul ke ni? Yang salah ada yang betul. Okey, jawapan. Itu saya mak, jawapan bagi soalan ini ialah, wah, 5P bagi Q. Rangkas. Okay, saya tengok ada ramai yang tulis 5PQ. Okay, apa soalannya, macam mana soalannya? Soalannya ialah 10P bahagi 2Q. P dan Q ialah pemberi ubah. Ha, ni nama P ni, nama dia dengan Q. Apa nama dia? Pemberi ubah. Okey. Nak semua sekali type. P dan Q adalah pemboleh ubah. Ha, type semua sekali. P dan Q adalah pemboleh ubah. Variable. Dalam bagi mereka yang mengambil DLP, type P and Q is a variable. Okay.
Baik, manakala 10 dan juga 2 adalah perkali nombor biasa. Okey, jadi dalam kes ini P dan Q adalah huruf yang berbeza, maka kita tak boleh buat apa-apalah kalau huruf dia berbeza. Kita tulis semula. Okey, tetapi 10 dengan 2 boleh kita kecilkan? Yes, boleh kita kecilkan. Okey, so pengajaran pertama ialah boleh ubah atau variable yang berbeza, jangan buat apa-apa. Tulis semula. Manakala angka kalau boleh kecilkan, itulah baru maksudnya ringkaskan. Kalau kita biarkan 10P bahagi 2Q, maksud kita belum ringkaskan lagi. Ringkas, akhirnya kita akan dapat 5P bahagi Q. Alright. Okay, baik. Kita pergi ke soalan yang kedua. Ini asas. Ini memang asas. Kalau dapat jawab ni, insyaAllah saya akan semua sekali. 3, dia akan dapat buat PT3 dengan baik. Kalau SPM, insyaAllah lulus tu dalam tangan. Bagi dapat distinction saja. Nak bagi dapat, okay, keputusan yang lebih baik. Alright, sekarang. Soalan nombor 71. Okay, soalan nombor 71, dia kata ringkaskan 4P kuasa 2, Q kuasa 2 bahagi 8P kuasa 2, Q kuasa 3. Cuba kita perhatikan. Okay. Apabila kita nak selesaikan soalan-soalan seperti ini, kita kena cerakinkan. Apa maksud cerakinkan? Maksud cerakinkan ini ialah yang pertama sekali, 4 dengan 8 ini kita selesaikan dahulu. Okay. 4 dengan 8, kalau 4 dengan 8, kalau kita boleh sebab ini dalam keadaan dia bahagi, maka kita, dia bukan nombor, ya, nombor ataupun perkali. Okey, maka kita boleh kecilkan. 4 dengan 8 kita kecilkan jadi 1 per 2. Okey, itu yang pertama. Alright, itu yang pertama. Tengok, yang kedua, tengok perkali yang sama tu, perkali. Pemboleh ubah yang sama dahulu. P kuasa 2, bawah pun P kuasa 2. Okey. Kenapa saya highlightkan P kuasa 2 dengan P kuasa 2 ni? Sebab dia adalah pemboleh ubah yang sama. Baik. Boleh sebab P kuasa 2 di atas, bawah pun P kuasa 2. Apa yang kita boleh buat? Kita boleh hapuskan. Okey. Kita boleh hapuskan. Manakala Q kuasa 2 dan Q kuasa 3 di bawah, okay, kita tengok yang paling besar ialah Q kuasa 3. Maka 2 dengan 3, Q kuasa 2 di atas akan terhapus. Di bawah tinggallah 1Q. Kita tengok jawapannya. Okey. Akhir sekali kita akan dapat jawab. Inilah jawapan akhirnya. Alright, itulah jawapan akhirnya. Baik, kalau perlu saya terangkan sekali. Tapi sebelum tu saya nak dapatkan respon daripada semua, penerangan saya setakat ini untuk soalan nombor 71 ini. Okay, nombor 71 ini saya nak skip. Kalau faham, bagi 3 thumbs up. Kalau faham, bagi 3 thumbs up. Okay, saya nak tengok. Alright, okay. Okay, semua faham eh? Semua faham. Baik, jadi apa yang kita buat tadi, macam mana strategi kita nak selesaikan untuk ungkapkan ataupun aljibra ini ialah nombor, selesaikan dahulu dengan nombor. Dia punya variable atau pemboleh ubah, selesaikan pemboleh ubah yang sama saja dulu. Okay, kemudian kita ringkaskan ataupun kita dapatkan jawapan yang paling akhir. Okay, yang paling akhir. Baik, nampak tak? Apa yang kita belajar pada hari Senin? Kita belajar tentang sifir. Kita guna tak sifir? Yes, kita guna. Semalam je kita belajar tentang berkaitan dengan macam mana kita selesaikan dalam kuda. Ingat lagi semalam, kuda apa? Ada yang lupa tu. Cuba type balik 6 kuda tersebut. Kuda apa? Bermula dengan T. Kuda. Siapa dapat? Apa ingat kuda thoroughbred? Okey.
Ah, belasah sajalah apa ni dari segi ejaan. Nampak macam lain sikit dia punya. Okey, tak apa. Baik, kita boleh kuda to. Okey, kuda to. Apa tak Afnan? Kau bagi idea apa tak yalah panjang sangat tak. Kuda to. Okey. Baik. Alright, sekarang kita teruskan soalan nombor 72. Sebelum itu, kita tengok dahulu soalan 72. Alright. Are you ready? Okay, baik. Tengok soalan nombor 72 sekarang. Okay. Ha, sekali lagi, dia suruh kita rikaskan. Baik, kali ni, saya nak semua sekali buat. Seperti biasa, kalau tadi, apa yang kita buat? Langkah pertama, okay, nombor dengan nombor. Langkah yang kedua, ialah dalam kes ini, apa yang perlu kita lakukan oleh sebab operasinya operasi campur dan tolak. Okay, baik. Kita tak boleh perhatikan secara satu-satu. Kita kena perhatikan pasangannya. Right. Kes ini, apa yang kita buat ialah langkah pertama, negatif 3 dengan negatif 11. Kita sekalikan. Sebab nombor dengan nombor. Okay. Ada yang tanya, ini pun nombor juga. Betul, tapi nombor. Tetapi pasangannya. Pasangannya ialah P. Jadi maksudnya di sini, 4 dengan P ini ialah pasangan ataupun bukannya berdiri secara sendiri. Dia mesti baca sekali. Berbandingkan negatif 3 ni. Negatif 3 adalah pasangan dia. Tak ada. Negatif 11 adalah pasangan dia. Tak ada. Sebab ada pasangan, ini kita akan letakkan sama-sama. Kemudian, barulah kita buat 4P dan negatif 9. Dalam kes ini, kita kena ingat negatif di hadapan adalah milik nombor tersebut. Jadi 4P dengan negatif 9P juga kita boleh sekalikan, manakala 8P, 8Q bukannya tidak ada pasangan dengan mana-mana. Akhirnya kita kumpulkan dahulu 8 seperti ini. Negatif 3 dan negatif 11 kumpulkan sini. 4P dengan negatif tolak 9P. Okey, kumpulkan berdekatan. Dan 8Q kita tulis semula. Akhirnya kita dapat apa? Apakah jawapannya? Okey, inilah jawapan akhirnya. Negatif 3, negatif 11, dapatlah negatif 14. 4P tolak 9Q, dapatlah negatif 5P ataupun tolak 5P dan campur 8Q. Alright, kat sini saya percaya ada setengah daripada anda dalam kalangan anda yang kadang-kadang confuse. Okay? Kadang confuse macam mana nak selesaikan soalan yang ada negatif. Okay, baik. Dengar baik-baik. Negatif ni, negatif ni, ini sebagai satu. Okey, kita lihat. Negatif 3, negatif 11. Okey, ambil ini. Saya highlight ini dulu. Negatif 3, negatif 11. Macam mana cara kita nak fikirkan ataupun kita fikirkan cara yang paling mudah untuk kita dapat kepada. Okey. Bagi yang biasanya bersama-sama dengan kelas saya, saya akan tukarkan kata negatif itu kepada hutang. Right. Jadi, negatif 3 ni maksudnya hutang 3. Negatif 11, hutang 11. Saya suka juga menggunakan kaedah hutang duit. Nah, jadi kita lebih nampak. So, dengar betul-betul. Okey. Perhatikan, saya nak semua sekali. Mari tuan. Ha, ada yang main-main tu? Ha, saya nampak. Okey. Negatif 3, negatif 11. Cara baca dia untuk nak memudahkan pemahaman. Negatif ni apa maksud dia? Hutang. Hutang 3 ringgit. Saya berhutang 3 ringgit. Kemudian saya hutang lagi 11 ringgit. Jadi berapa jumlah saya hutang? Itu kaedah yang saya gunakan supaya anda lebih mudah faham. Hutang 3 ringgit. Hutang, dah ada hutang ni 3 ringgit. Hutang 11 ringgit. Jadi berapa saya berhutang?
saya berhutang sebanyak RM14. Jadi apabila perkataan saya gunakan hutang, maka hutang ialah negatif. Jadi tulislah negatif 14. Okey? Faham eh? Yang kedua pun sama. Ini. Ini kita boleh selesaikan bersama-sama pasangannya adalah sama. P, sini pun P. Jadi ini macam mana cara baca dia? Okey. Pedulikan dulu P ni maksudnya ada RM4. Kalau campur maksudnya ada. Okey, saya ada RM4. Okey, kemudian saya bayar raya hutang RM9. Jadi ada RM4, hutang RM9. Okey, ataupun saya ada RM4, saya bayar hutang RM9. Jadi berapa jumlah hutang ataupun lebihan ada? Saya ada RM4, saya bayar hutang RM9. Saya ada RM9 hutang. Saya bayar RM4. Jadi saya masih lagi berhutang sebanyak RM5. Hutang tu ialah negatif. Ini. Faham eh? Faham. Okey, kalau faham buat apa bagi ikon senyum. Saya nak semua bagi ikonik senyum. Kalau faham, okey. Baik, saya tengok berapa ramai yang beri ikon. Harap-harap adalah yang alright. Senyum tapi mata tutup. Faham atau tak faham? Alright. Okay. Baik. Bagus. Baik. Semua sekali responsif. Responsif. Ingat ya? Okay. Baik. Saya ulang balik soalan tadi. Apa yang kita boleh. Okay. Kumpulkan yang sama. Kalau nombor-nombor kali variable dan juga kali yang sama, kumpulkan dahulu. Yang ada biarkan di last kali dan selesaikan. Kalau nombor-nombor, itu ialah langkah pertama. Langkah kedua, gunakan konsep negatif sebagai hutang, positif sebagai ada lebihan. Jadi kita akan lebih mudah untuk faham. Alhamdulillah, dah selesai 3 soalan. Sekarang ni kita kembali balik kepada soalan yang seterusnya. Soal 73. Kat ini semua sekali faham ya? Alright. Baik. Nombor 73 saya nak anda buat sendiri. Baik. Okey, memang sukar sikit untuk type bagi dalam handphone ataupun dalam chat room kita. Okey. Tapi yang paling penting kali ialah bagi tu tukar kepada simbol palang. Okey. Baik. Masa saya beri 2 minit. Bila dari sekarang, saya nak semua sekali buat. Okay, tak kisah. Yang penting buat. Mungkin salah, tapi daripada kesalahan itulah kita belajar. Okey, 2 minit bermula sekarang. Selesaikan. Gunakan pen kertas yang ada. Lepas tu type dan check. Okey, saya nak tengok jawapannya. Okey, 2 minit telah pun bermula. Eh, ada tu nak gaduh PMI. alright. Okay. Yang ada kuasa tu, gunakan kalau ditulis type word saja pun boleh, tapi gunakan head. Head maksudnya yang apa? Alah, macam si 3 lapanah naik ke atas tu. Right? Saya nak semua. Baru berapa orang ni? Eh, tak apa. Masa baru 1 minit 41 minit setengah. Baru ada masa 1 minit setengah lagi. Alright? Okay. Saya nak semua sekali buat. Okay. Semua sekali buat. Alright? Okay. Alright. Dah ada dah tu yang menjawab. Okey. Tapi saya nak semua. Saya nak semua supaya anda faham. Okey. Apabila anda buat, maka anda lebih faham. Sebab itu kalau perhatikan, saya tak banyak beri kerja rumah. Saya banyak beri supaya anda jawab terus dalam chat. Anda lebih faham. Okey. Tinggal 1 minit lagi. Come on. 1 minit lagi. Ingat. Dah dia ialah apa yang kita buat, nombor dengan nombor, bekali dan juga variable yang sama kita sekalikan. Ok,
Okey, kita selesaikan dan yang tak sama kita letak hujung ataupun tinggalkan saja. Okay, itu konsepnya. Alright, okey. Lagi-lagi saya perlukan semua sekali menjawab. Siapa tak jawab, okey, tak apa, saya tak kisah kalau salah sebab kita belajar daripada kesilapan. Alright, daripada kesilapan. Teman? Alright. Lagi-lagi. Baik, masa tinggal. Yes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, Izri jangan siapa tak jawab dosa. Alright, okey. Okey. Sebab apa? Apabila kita buat satu-satu benda, kita akan lebih faham. Kalau tak buat, kalau rasa benda ni yang buang masa, sebenarnya itu amat akan merugikan kita juga. Yang saya selalu tahu juga, sepanjang 111 soalan kita akan buat ini, dan dah lah kena berjumpa hari. Okey, saya harap apa harapan kita adalah dapat sesuatu. Okey, sesuatu daripada pembelajaran kita. Sebab ini cukup penting, buat iman, buat mat, nak buat admat. Okey. Nah, itu dalam dalam sebenarnya dalam kehidupan kita. Kalau kita berhenti pula, maka kita tak akan dapat. Alright, baik, kita semak jawapan. Okey, saya rasa hampir semua telah menjawab. Okey, tapi saya tak sempat kira berapa orang jawab. Okey, saya harap menjadi perakam. Jadi saya boleh tengok siapa yang jawab. Lepas tu kita denda pekan ke apa yang betul. Alright, jawapannya. Mana jawapannya? Inilah jawapannya. Okay, siapa yang betul? Type, yay! Panjang. Y-E-E-A. Alright, siapa yang betul? Type, yay sekarang. Okay. Wah. Ramai, yay semua sekali, ya. Antol, saya betul. Okay. Dia pandai lah Syuk. Okay, baik. Alhamdulillah. Okay, next soalan. Okay, baguslah. Hari ini semua aura yang positif yang saya dapati dalam kumpulan ini. Alright, ini adalah soalan terakhir. Belum lagi. Belum soalan terakhir. Sorry. Saya ingat soalan terakhir ni. Okay, sekejap. Okay, ini anda kena buat sendiri. Nak tengok siapa yang kena. Alright, okay. Ini saya akan tunjuk dahulu bagaimana kita nak selesaikan. Sebentar lagi akan ada satu soalan, itu yang anda perlukan. Macam biasa je soalan macam ni kan. Inilah soalan-soalan yang selalunya ada yang buat, ada yang tak buat. Ada yang buat, salah sebagainya. Okay. Tip untuk jawab soalan ini ialah soalan kembangkan. Cuba kita perhatikan ada berapa kali yang ada sini. Kita ada satu, kita ada dua, kita ada tiga, kita ada empat. Okey, baik. Apabila ada dua kurungan, tengah-tengahnya tak tulis apa, maksudnya ini adalah operasi. Tengok sikit, operasi apa? Okey, saya ulang balik soalan dia. Di tengah-tengah ni tak ada apa. Maksudnya kurungan yang pertama dengan kurungan kedua ni operasi apa? Alright. Dengan pantasnya jawab, ya. Yeah. Okay. Alright. Okay, bagus. Ada yang X saja pun ada. Tak apalah. Janji saya faham apa X tu. Okay. Baik. Benda kita selesaikan. Kita tengok. Okay. Langkah pertama. Okay, pun ada yang memang dah terror dalam buat apa, kita belajar, biarlah kita belajar nampak macam kita tahu pandai. Tapi apabila kita belajar dengan cara ini, kita sentiasa anggap diri kita sentiasa tak pakai pula, tak pandai, maka insyaAllah Allah akan beri lebih banyak kefahaman. Lebih mereka rasa, kalau mereka rasa, alah benda ni senang, maka sentiasa bermulanya kebodohan. Macam pernah dengar kan? Itu ialah kata-kata nasihat daripada ulama-ulama. Pada hari kita rasa kita dah pandai, pada ketika itulah bermulanya kebodohan. Tapi kalau setiap hari kita rasa
aku tak pandai benda ni, macam aku tahu tapi tak, tak nak ulang kaji. InsyaAllah saya doakan, okay, orang ini berjaya dunia dan akhirat. Amin. Alright. Baik. Apa yang kita perlu buat ialah 7X darabkan dahulu dengan X. 7X darab dengan dahulu dengan X, maka kita akan dapat 2X kuasa 2. Alright. Okay. Setuju ya. Baik. Kemudian langkah kedua ialah 7X lagi, sekali lagi darab pula dengan 4. Maka kita dapat 28X. Okey, ingat. Kita ada berapa kali? Oh, sekejap. Lari pula. Satu, ni satu. Dua, tiga. Okey, saya ulang sekali lagi. Satu, dua, tiga, empat. Jadi, kalau ada dua kurungan sendiri, dan empat semua sekali kali yang ada sini, maka kita mesti ada satu, dua, tiga, dan empat. Sebenarnya saya kena highlight sekali dengan operasi campur ni, eh, sebab dia bersekali. Ingat, ini adalah sekali. Ini adalah sekali. Ini adalah sekali. Baik. So, kita dapati inilah dia. Okey. Sekali lagi, 7X darab X dapat 7X kedua. 7X darab 4 dapat 28X. Okey, selesai. So, mula-mula dengan ini dan kemudian dengan ini. Okey, 7. Dah selesai 7, ambil 3 pula. 3 darab dengan X, maka dapat 3X. Dan ketiga darab 4, dapat 12. Okey, baik, kat sini kita perhatikan. Yang mana yang sama perkali dan juga dia punya nombor. Okey, walaupun sini X. Sini X. Okey, sini X. Sini X. Tetapi X yang bagi 7 ni ada kuasa 2. Apabila ada kuasa 2, okey, X kuasa 2 tak sama. Aku dengan kau, X kuasa 2 dengan X, aku dengan kau bukannya seku. Jadi akhirnya kita akan dapat 4X dengan 3X ni saja yang boleh kita gabungkan. Jawapan akhir, 7X kuasa 2 tambah 31X tambah 12. Alright, kalau faham, okay, kalau faham, type I understand. Kalau faham, type I understand. Alright, baguslah semua ni mengikut kata. Orang yang ikut kata ni insyaAllah memang pemuda rezeki. Okay, cepat kaya, cepat belajar, cepat faham. Okay, orang yang ikut ni. Okay. Itulah biasanya. Sebab itu, apabila kita belajar, kurangkan bercakap, banyakkan berfikir apa yang cikgu cakap. Right? Very understand. Okay, Izri. Okay, kita teruskan soalan. Okay, kali ini saya nak anda, okay, kali ini saya nak anda buat soalan pula. Okay. Yang ready? Soalan 74. Selesai kita buat tadi. Sekarang saya bagi soalan 75. Mana soalannya? Kita buat pelan-pelan dan tak nampak. Alright. Okay. Soalan 75 ni ialah selesaikan. Okay. Soalan 75 adalah selesaikan. Baik. Dalam soalan 75, sekali lagi saya akan tunjukkan. Tak perlu nampak dulu. Okay. Saya nak minta semua sekali buat soalan 76. Soalan 75. Apabila kita dapat soalan selesai, apakah maksud selesaikan? Kena cari nilai apa? Cuba tulis itu. Nilai apa kena cari? Ha, cuba type nilai apa yang kena cari. Ha, saya dah tengok. Apabila soalan kita selesaikan, nilai apa tu kita cari? Yes, okay, pandai, pandai. Semua pandai, anak murid saya semua pandai. Kita kena cari nilai X. Alright, okay. Baik, jadi kita tengok eh, konsep sama. Hari Isnin kita telah pun belajar tentang operasi. Semalam kita belajar tentang kurungan kuda tor. Saya ambil yang apa, siapa tadi? Farhan eh, yang kata tor tadi. Siapa yang bagi kuda tor? Saya nak ambil kuda tor lah. Depan ni, orang break tu panjang sangat kan? Ketor. Okay.
AU maksudnya kurungan, de maksudnya darab dan bahagi, to tambah dan tolak. Okey, baik. Okey, ini sama juga. Okay, 3 terdarabkan dulu dengan X, 3 terdarabkan dengan 2, maka jawapan apa? Alah, copet sangat. Sekejap, sekejap. Dilarang lihat yang bawah. Ya, yang atas dulu. Okey. 3 darab X dapat 3X. 3 darab 2 dapat 6. Okey. Baik. Agak-agak eh. Sepanjang saya mengajar, selalunya pelajar tertinggal dekat mana? Okey. Pelajar tinggal mana? Ah, pelajar tinggal sini. 3 darab X. Okey dah. Okey dah. 3X ni. Cantik. Cantik sangat-sangat. Tapi kat sini dia tulis apa? 2. Dia lupa nak darab dengan 3. Ingat, kalau ada kurungan 3 kena darab X, 3 juga kena darabnya 2. Okay, 9 ni tinggalkan dia. Baik, okay, sekarang ni sebab kita nak dapatkan nilai X, maka bayangkan ini sebelah kiri, okay, yang saya highlight sekarang ni sebelah kiri, ini sebelah kanan. Maksudnya sepadannya mana? Tanda sama dengan ni ialah sempadan kiri dan kanan. Okey, baik. Kita tengok sebelah kiri sekali. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Okey, tanda sama dengan adalah sempadan kiri dan kanan. Baik, sebelah kiri. Kita perhatikan. Kita nak cari X. Baik, okey. Apa yang kita tak nak? Yang kita adalah 6 dan juga 3. Sebab kita nak supaya sebelah kiri hanya ada X. Baik, kita dah belajar tentang untuk operasi selesaikan seperti ini, operasi selesaikan seperti ini, kita kena buat secara terbalik. Terbalik dalam arti kata apa? Terbalik dalam arti kata, okay, tapi tak semua. Tak semua. Okay. Terbalik dalam arti kata, 3 dengan X ni ialah, X ni ialah hasil darab. Ini 6 ni ialah hasil tambah. Okey. Jadi, kita nak ingatkan 6 dahulu. Ingat konsep tadi yang kita cerita tentang konsep hutang. Okay. Jadi apa yang kita nak buat? Kita dapat hapuskan 6 ataupun kita nak keluarkan 6 ini. Kalau kita tambah 6, apa yang kita buat ialah kita tolaklah dengan 6 supaya kita dapat 6 ni, 6 tolak 6 dapat 0. Okey, nak bagi mudah. Okay, oleh sebab sebelah kita tolak 6, sebelah kanan pun kita kena tolak 6. Apa maksud dia? Nanti saya tunjuk sekejap. Okay. Kenapa saya buat tolak 6 ini? Sebab nak keluarkan 6 ini supaya hanya tinggal 3X sahaja. Faham? Faham? Alright. Jadi apa kita buat ialah 6. Tambah saja tolak dengan ini. Kalau sini tambah 6, ini kita tolak 6, maka tambah 6, tolak 6, maka kosong. Oleh sebab sebelah kita tolak 6, sebelah kanan pun kita kena tolak dengan 6. Akhirnya kita dapat apa? Ha, kita dapat tinggallah 3X sama dengan 3. Okey, setakat ni faham tak? Ke nak saya ulang sekali lagi? Kalau nak ulang, type ulang. Kalau faham, bagi thumbs up. Okey, saya nak dengar sekejap. Sebab saya takut ada yang tak faham-faham, tak perlu ulang eh. Nanti saya tengok berapa orang lagi. Okey, ada berapa orang. Okey, faham. Alright, okey, good, good, good. Alright, saya rasa saya boleh teruskan. Okey, baik. Jadi faham eh? Sekarang ni, kita nak cari ketiga dengan X ialah operasi darab. Macam mana kita nak tinggalkan X saja? Kalau darab, kita tinggalkan X saja, kita bahagilah dengan X. Bahagikan, okey, dengan 3. Sebab 3X bagi 3, 3 dengan 3 ni boleh kita potong, maka tinggallah X. Sebab sebelah kiri pun kita bagi 3, sebelah kanan pun bagi 3. Akhirnya lah jawapannya 1. Alright? Okey, baik. Faham ya? Alright, alhamdulillah. Okey, sekarang ni saya nak sum sekali soalan terakhir. Yes, nak habis dah, nak habis dah. Okey, tapi soalan terakhir ni saya nak semua kena buat beri jawapan. Jawapan yang kali ni kita nak pecah rekod sikit. Okey. Ini soalan ni. Masa saya beri 3 minit tapi kali ni saya nak perlahan-lahan. Okey. Saya nak semua. Okey. Saya doakan semua buat soalan ini dan chat
tulis jawapannya. Masa 3 minit. Lama tau. Ha, masa 3 minit bermula daripada sekarang. Ingat konsep dia ada 4 kali kat sini. Okey. Dan ingat kat sini ada negatif. Hati-hati. Sekarang saya akan tunjukkan jawapannya apabila tamat 3 minit. Bermula dari sekarang. Silakan. Okay, hari ini kita ada 26 orang okay, yang join. Okay, esok okay, saya ceritakan esok wah, esok lebih menarik. Apa? Buat dahulu. Okay, masa tinggal. Okay, 2 minit. 2 minit lagi. Alright. Okay, 2 minit lagi sebelum kita tamatkan pembelajaran Google Meet, Google Hangout kita. Alright. Okay. Alhamdulillah dah ada yang menjawab. Okay. Tak apa. Masa masih ada. 1 minit 20 saat lagi. 1 minit 20 saat lagi. Okay. Alright. Good, good, good. Dah ada yang menjawab. Alright. Okay. Guna kalkulator. Bayangkan tak guna kalkulator sepanjang sesi kita tak guna kalkulator. Jadi maksudnya anda akan belajar dengan belajar yang sebenar-benarnya walaupun berada di rumah. Wah, bagus kawan-kawan. Itu pujian daripada Izri. Izri mantul. Mantul ni siapa pula? Hakim. Kau dari tadi mantul je. Alright, okay, kita tengok Nurin Fatih, Halo Rashid. Okay, dah semua sekali jawab, tapi saya nak semua sekali jawab. Okay, mana? Masa lagi, lebih kurang 30 saat lagi, 30 saat lagi, sempat. Semua sekali buat, saya semua sekali buat. Okay, sebab anda dirakam. Bila anda dirakam, message pun rakam. Anda boleh tengok nama. Anda boleh tengok nama anda. Izri positif. Memang betul-betul. Saya setuju Izri. Okay. Positif. Afnan kata otak power daripada kalkulator. Yalah, tapi selalunya kalkulator mempengaruhi kita. Sikit-sikit. Kau dah terpukulkan kalkulator macam mana? Kepala gang macam itulah. Okay. Hakim kau macam-macam lah. Alright. Okay. Saya kira. Wah. Okay. Tak apa. 10 saat. 9. 8. 7. Ada yang tak jawab, dosa. Siapa jawab dosa tadi? Okay. Sebab apabila kita jawab, maksudnya kita buat dan kita faham. Itu yang penting. Alright. So, nampaknya hampir semua telah pun menjawab. Ini jawapannya. Okay. Kita tengok jawapannya. Apakah jawapannya? Teng. Teng. Ini langkah-langkah, ini langkah. Ini adalah jawapan akhirnya. Okey? Kalau betul, okey, saya nak anda jerit. Yes, yes, yes. Nak jerit tak boleh dalam chat kan? Sebab semua mute. type, yes, yes, yes. Okey. Alhamdulillah. Okey. Baik, saya kira semua yes, yes, yeah, yeah, yeah pada. Wah, ada yang curi tulang. Dia type yes, lepas tu dia darab 3. Pandailah kau. Yes, yes, yes. Malaysia boleh. Alhamdulillah. So, saya doakan anda faham pada hari ini seperti biasa. Okay. Syukri buat apa, Syuk? Saya tengah jerit walaupun dalam rumah. Kau jangan buat hal. Nanti orang kata, orang gila mana orang pula tu. Alright, so bagus. Saya amat-amat berpuas hati dengan perlibatan anda. So, pada hari ini, insyaAllah, esok kita akan jumpa lagi. Esok kita belajar apa? Esok. Wah, esok. Bagi siapa yang dah ada head out, dia dah tahu dah. Okay. Esok kita akan belajar kemahiran algebra, soalan nombor 77 sampai 82. Okay, soalannya berkaitan dengan algebra, tapi ayat matematik. Paling suka tu, yang suka ayat matematik tu. Ayat matematik macam mana?
Ali telah membawa 3x bola tampar. Okey. Aminah pula membeli 5p bola pingpong. Okey. Kemudian ada pula Achong telah menerima 5q bola tenis. Okey. Jumlah ketiga-tiga jenis bola adalah 50. Tuliskan, itu ayat dia, ayat dia. Tuliskan ungkapan algebranya. Itu kita akan selesaikan, kita akan bincang esok. Kan suka soalan macam tu. Alright, so esok amat penting sebab apa yang kita sharekan dalam ni adalah berkaitan dengan asas matematik. Dan saya ambil memang khas yang memang selalunya pelajar agak bukan lemah lah. Selalunya kesilapan-kesilapan yang mungkin tak berapa faham. Nah, itu kita akan bincangkan. Itu ayat ataupun algebra, ayat matematik. Esok kita jumpa. Dan sekali lagi, jangan lupa saya tinggalkan sekali lagi untuk anda perhatikan, anda daftarkan dalam Google Classroom. Okay. Ini saya tunjukkan dahulu, sekejap ya. Supaya ada jangan yang ada yang terlupa untuk join okay, Google Classroom Meet sekejap ya. Alright, okay. Nampak eh? Kalau nampak tak? Cuba tap sikit kalau nampak. Nampak tak yang saya share sekarang? Belum lagi? Okay, sekejap, sekejap, sekejap. Okay, dia tengah loading. Loading eh. Ambil masa sikit. Alah yang tadilah yang bit.ly / join bukan join DL. D huruf besar, L huruf besar, cikgu C huruf besar, I K G U tu huruf kecil, A huruf besar, Z R A huruf kecil. Alright. So tak nampak lagi. Kita nampak lagi eh. Sekejap eh. Okey, dah nampak belum? Okey, alright, baik. Ada yang Afnan dan Buha. Okey, saya juga ingin mengambil kesempatan. Alright, sebelum tu, ada tak dalam grupnya grup yang tengah apa online sekarang ni sambut birthday hari ni. Ha, sambut birthday hari ni. Ha, tak payah mengaku kalau betul ya. Ha, kalau tak ada lupakan saja. Alright. So, baik, seperti biasa saya minta sangat-sangat sebagai bayaran kepada kelas saya. Bayaranlah sangat kan. Baik pada kelas saya, okay. Tolong komen dalam Telegram ataupun mana-mana Telegram, okay. Komen tentang pembelajaran kita bertajuk apa? Bertajuk algebra, okay. Tolong komen apa perasaan sepanjang lebih kurang sejam ini yang kita telah pun pelajari sebentar tadi, okay. Siapa tak komen bosa. Alright, bro, 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 betul lagi. Alah. Alah, sentap pula. Tapi yang penting, komen. Siapa tak komen, memang sentap. Komen. Tolong komen. Okay, so saya tinggalkan anda dengan message tadi. bit.ly/dlcikguazra untuk anda join Google Classroom. Khas untuk kumpulan asas matematik ini. Jadi insyaAllah kita jumpa esok. Seperti biasa, pukul 10 pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi esok. Yes. Okay, saya tinggalkan message tadi. Alright, bye.